Gini Mbak Dian, kita sekarang coba ukur skala nyerinya bersama-sama. Kalau misalkan saya punya angka 1 sampai angka 10, 1 itu di mana kondisi Mbak Dian tidak merasakan nyeri sama sekali, kondisi ternyaman, dan angka 10 adalah angka di mana Mbak Dian merasakan nyeri yang sangat berat, kira-kira di angka berapa? Di angka 7, ya baik Mbak Dian. Kalau misalkan nyerinya itu saya turunkan jadi angka 6, gimana? Apakah masih bisa ditoleransi? Ya, masih bisa. Kita kunci ya Mbak Dian ya, kita anggap nyerinya berada di angka 6. Nggak langsung dikasih obat ya, biar disuntik di sini? Ya, obatnya nanti ya Bu ya. Mbak Dian tinggal atur posisi senyamannya mungkin Mbak Dian. Sekarang Mbak Dian tinggal konsentrasi, Mbak Dian tinggal tarik nafas yang panjang lewat hidung. Kita sekarang Mbak Dian bisa pejamkan mata. Yuk, Mbak Dian tarik nafas yang panjang dari hidung ya, keluarkan lewat mulut. Nah, terus Mbak Dian tarik nafas yang panjang, keluarkannya lewat mulut. Semakin Mbak Dian menarik nafas, mengembuskan nafas, rasa yang Mbak Dian rasakan akan semakin nyaman. Mbak Dian akan jauh menjadi lebih nyaman dari kondisi sebelumnya. Sekali lagi tarik nafas yang panjang Mbak Dian. Nah, terus bagus Mbak Dian. Nah, jika Mbak Dian sudah merasakan kondisinya jauh lebih nyaman, Mbak Dian sekarang bisa buka mata secara pelan-pelan. Ya, Mbak Dian, gimana perasaannya? Sudah lebih nyaman ya? Ya, Mbak Dian, jika tadi kita punya angka nilai nyerinya Mbak Dian itu di angka 6, sekarang setelah kita lakukan rindu, sekarang jadi berapa Mbak Dian? 3 ya. Ya, jadi kita kunci berarti di situ ada penurunan yang tadinya angkanya 6 menjadi 3 ya Mbak Dian ya. Ya, nanti cara ini bisa dilakukan oleh Mbak Dian ketika Mbak Dian nyerinya itu mulai muncul lagi, nanti keluarga juga bisa mendampingi seperti itu. Terima kasih Mbak Dian sudah bekerja sama dengan baik. Saya tinggal, selamat siang, selamat beristirahat, dan semoga Mbak Dian lekas sembuh.